Hari ini kita akan berangkat ke Kalimantan. Kita sekarang di Terminal 3. Keberangkatannya di Gate 28 itu paling ujung, dan di Terminal 3 ini banyak sekali lukisan-lukisan keren, hasil lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia yang dipajang di sini. Nah, di sini juga banyak mural. Mural juga keren-keren banget. Jadi kalau teman-teman yang berangkatnya dari sini pasti bakalan banyak disuguhin karya seni hasil karya anak Indonesia. Oke, begitu sampai kita akan lihat nih, ada mural dengan apar. Nah, kita di Gate 28 tuh masih jauh banget. Aduh. Mari kita berjalan saja. Begitu sampai sini langsung dipanggil naik ke pesawat. Jadi belum sempat duduk, belum sempat ambil napas, belum sempat istirahat, belum sempat tidur, belum sempat makan, belum sempat masak, enggak deh. Belum sempat ngapa-ngapain, langsung naik ke pesawat, dan ternyata nyampe pintunya masih ngantri. Garbaratanya, oh ya, ini udah pakai Garbarata ya, jadi langsung ke pesawat. Oke, kita sudah di pesawat. Nanti kita lanjutkan lagi ketika sampai di Kalimantan. Di pesawat. Jadi kita mau pergi. Nanti sampai ketemu di tujuan. Karena tadi nggak sempat ngerekam. Karena jalan dari ujung ke ujung. Selamat pagi Bapak Dinggu Termadi, sini Perbangada Kapten Ditianto dengan Kompala Kresno atas nama. Oke, ternyata pesawatnya ada delay, jadi kita langsung jalan. Kita langsung terbang. Gua tuh paling serem kalau pelautnya miring-miring kayak gini nih. Kayak takut aja, kayaknya takut dia terlalu miring terus bablasnya miring ya. Jakarta pagi hari. Oh, beruntungnya gua nyampe di atas ternyata sunrise dan pas di sisi jendela gua. Sunrise-nya cakep banget. Kalau pagi-pagi kita naik pesawat pagi itu biasanya selalu dapat sunrise. Paling kita pesawatnya jam 5 gitu, jam 5, jam 4 biasanya dapat di atas. Sunrise-nya keren banget ya. Aduh. Itu mataharinya di pojok situ kayaknya udah mau keluar. Ini sunrise-nya keren banget emang. Oke, nih kita lihat nih mataharinya pelan-pelan keluar. Ini gue nggak tahu mataharinya keluar apa pesannya makin tinggi. Kayaknya berapa mataharinya keluar dah. Tapi gue cepet banget ya. Ini mataharinya pelan-pelan keluar, bulat. Iya. Ini semburat jingganya itu cakep banget. Keluar mataharinya. Ya, sekarang kita sudah mau turun di Bandara Supadio Pontianak, dan pas gua kesini itu lagi kabut asap. Jadi tuh lihat kabutnya. Jadi ada beberapa pesawat yang delay dan sampai dibatalkan penerbangannya karena memang kabut. Biasanya itu kalau nyampe Kalimantan itu kita lihat ke ujung, itu masih bisa di ujung sampai ke ujung sana, tapi sekarang coba lihat kabutnya itu luar biasa. Dan kalau kita keluar dari ruangan itu kecium banget bau asapnya. Selamat datang di bumi Borneo. Tapi kita belum sampai di sini saja karena rumah gua masih jauh. Kalau naik darat kira-kira 7-8 jam, 6 jam lah paling sekarang aja, udah bagus. Kalau naik pesawat lagi sekali 30 menit, nanti dari Bandara Sintang sekitar 2 jam lagi baru nyampe rumah. Jadi gua dari sini akan naik pesawat ke Sintang, dan dari Sintang kemungkinan gua naik ojek atau lihat tumpangan lah ada apa di sana. Baru kita ke rumah. Sampai juga. Pakai kursi roda ya? Iya, ada sudah ada, Pak. Kamu sudah ada ya?
Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, pagi ini kita sudah sampai di Citiling Baru Mendarat. Dari segitu kita naik satu kali lagi pesawat. Tapi pesawatnya nanti jam 11. Itu 5 jam nungguin. Ini Bandara Baru Supadio. Ini kita lagi di Kalimantan Barat. Di sini kita mau jalan ke Sintang. Sintang pesawat jam 11. Oke. Ada apa tidur enggak ya? Mau tidur dulu bentar. Nanti kita naik pesawat kecil ATR 72. Jadi dari sini itu sekitar 30 menit sampai 35 menit. Itu nyampe. Masih dicas dulu handphone-nya. Ya, kita udah di Pontianak. Jadi nanti dari sini naik sekali lagi. Itu naik sekali lagi kita mau ke Sintang. Tadi kita naik pesawat badan besar 737 Boeing. Nanti dari sini kita bakalan naik ATR 70 yang cuma 4 baris. 2 baris, Bang. Pesawatnya itu jam 11. Sekarang baru jam 8, jadi masih 3 jam kita nungguin di sini. Jadi kita lagi nungguin di sini sambil makan awe. Oke, nanti dari Sintang kita rencananya sih mau nebeng sambil skadau. Nanti besok kita baru eksplor tempat lain. Oke, jadi sekarang kita nunggu. Ya, sekarang kita di Supadio. Masih jam 9. 2 jam lagi. 2 jam kurang sih, jam 10. Fokus. Jadi bandara udah bagus, nggak kayak dulu. Kalau dulu sepi banget. Sekarang udah lumayan. Aduh, setelah nunggu sekitar 6 jam akhirnya berangkat juga. Mengapa menunggu sampai 6 jam? Ya itu karena tadi kabut asap pesawat dari Sintang tidak bisa mendarat. Jadi dari mereka delay sampai ke Pontianak ke Sintang juga jadi delay semua. Karena satu hari itu cuma ada 3 penerbangan atau 2 penerbangan dari Pontianak ke Sintang. Nah, ini gua naik 6R. Pesawatnya kecil ya. Emang agak goyangnya lumayan sih, tapi dia nggak tinggi enaknya gitu. Gue lebih berani naik pesawat ini daripada Boeing yang nggak kelihatan tanah. Kalau ini masih kelihatan tanah, pohon-pohon di bawah juga masih kelihatan, dan ruang kakinya juga lebih lega ini daripada Boeing. Mes kan? Oke, kita sudah siap take off, baling-baling sudah berputar, dan ini gue salah ngambil kursi. Gue ngambil kursi depan, tapi pintu masuknya itu dari belakang. Jadi ibaratnya gue harus keluar tuh paling belakang jadinya. Jadi ya, nikmati sajalah. Nah, gue punya insiden ketika gue balik ke Pontianak. Gue naik pesawat juga, nanti gue ceritain di part ketiga ya. Part pas gue balik ke Pontianaknya. Ini kalau siang itu kabut asapnya itu lumayan hilang, makanya pesawat kecil itu berani terbang. Tapi kalau misalnya pagi sama sore itu kabutnya luar biasa, jadi pesawat kecil itu jarang terbang. Jadi mereka hanya terbang di siang saja, pagi sore itu nggak berani mereka. Inilah bumi Kalimantan yang katanya paru dunia.
Nah memang sih langitnya masih bagus banget. Nah dari sini kita bisa lihat bawah. Bisa terlihat itu ada sungai Kapuas sama liuk-liuk di bawah. Jadi tidak begitu parno sih buat gua ya. Kita terbang itu hanya sekitar 30 menit. Nah ini kita sudah mau turun ke Bandara Sintang. Ini Bandara Sintang masih diperlebar ya. Ini buat pembukaan runway-nya itu masih diperpanjang. Karena kemungkinan itu tahun depan Boeing itu sudah bisa mendarat di sini. Jadi dari Jakarta gua langsung terbang ke Sintang. Jadi gua tidak perlu lagi ke Pontianak. Itu jauh cuy. Dan ketika mendarat, ini pesawat pasti pakai rem ABS. Mantap remnya cuy. Nah ini pesawatnya, buntutnya ini kita sudah sampai di Sintang, itu bandaranya. Bandaranya kecil ya, ya namanya juga bandara kecil, kota kecil. Ya bandaranya kecil. Jadi dari sini nggak akan nemu deh yang namanya bis ngangkut lu ke terminal, kagak ada, jalan kaki. Karena bandaranya memang kecil, satu hari cuma ada 3 atau 4 penerbangan doang. Nah dari sini kita akan berjalan lagi menuju mana? Menuju Skadau, karena gua nggak pulang ke rumah dulu, jadi gua nginep dulu di Skadau. Terminalnya cuma kayak gini doang. Nah itu buat ngambil bagasinya segitu. Oh ya, bagasinya maksimal boleh bawa ke kabin itu cuma 7 kilo, selebihnya masukin bagasi. Akhirnya gue naik ojek. Nah, jalan Kalimantan rata-rata sudah mulus. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, jalanan Kalimantan tuh benar-benar mulus. Jadi buat lu pada yang suka touring, kayaknya Pulau Kalimantan salah satu pulau yang wajib lu kunjungin. Karena jalannya enak, jalannya mulus, warganya juga ramah-ramah. Jadi buang jauh-jauh stereotip yang mengatakan bahwa orang Dayak itu ganas. Tidak sebenarnya. Orang Dayak itu sangat bersahabat. Jadi jangan pernah menyimpulkan sesuatu tanpa lu lihat dulu atau lu datangin dulu gitu. Dari sini gue sekitar 2 jam nyampe Skadau. Gue naik ojeknya si Pak Hatta namanya. Namanya Muhammad Hatta. Dan jalanannya ya seperti ini. Apalagi buat kalian suka touring itu luar biasa. Halo. Gue pakai helm gak ada klipnya ya. Emang helmnya gak ada klipnya sih. Oke, nah, paling besok gue lanjut lagi vlognya karena udah kepanjangan. Gak satu hari perjalanan, gue jam 3 baru nyampe Skadau. Dari padahal pesawat jam 5 pagi dari Jakarta. Oke, see you di part kedua. Dadah.